Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bapak Oneng. Sekarang hari Jumat. Masih pukul 7 pagi waktu Malaysia. Waktu Malaysia jam 7 itu masih pagi. Masih agak gelap. Kalau di Indonesia jam 6 pagi lah. Sekarang saya dalam perjalanan mau jogging ke taman. Kurang lebih kalau jalan kaki dalam 15 menit mungkin ya. Kenapa saya memilih jalan kampung ya? Sebetulnya tadi ke sana masih ada jalan yang lebih luas, tapi dia akan memutar lebih jauh. Lebih jauh. Lepas itu dia macet. Sebab di depan sana ada sekolahan. Ada satu, dua. Melewati dua sekolahan. Dan itu akan macet. Banyak mobil, macet panjang. Ini kebunnya Haji Ade. Kalau saya menggunakan jalan ini akan lebih cepat. Ini alternatif jalan kampung. Kita akan melewati perkampungan orang-orang Malaysia. Nah, seperti ini kan. Orang-orang Malaysia baru berangkat kerja jam 7 tuh. Jam 7, jam 6 tuh mereka keluar berangkat kerja yang ke Kuala Lumpur, sebab kalau siang sedikit akan terkena macet total. Jadi mereka akan berangkat pagi-pagi buta. Nanti datangnya pun malam. Ini masih banyak hutan ya. Kalau di Malaysia tuh. Ini rumah sewa. Rumah kontrakan. Kalau di Malaysia banyak rumah kontrakan ya. Sebab mungkin yang ada di sini tuh pendatang mungkin ya.
bisa jadi orang-orang Indonesia, bisa jadi orang-orang yang jauh daripada kawasan sini ya, macam negeri lain seperti Kelantan, dari Johor, dari Perak. Nah, mereka pada sewa rumah. Nah, ini pun rumah mungkin disewakan juga, banglo ya. Oh, ini pun rumah sewa juga. Ini mungkin kalau ada 1, 2, 3, 4 pintu ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pintu. Ini rumah sewa juga. Sini banyak rumah sewa ya. Rumah sewa di sini berkisar antara 600 sampai 800 sebulan. 600 itu sekitar 2 jutaan ya, satu bulan. Seperti ini perkampungan orang Malaysia. Silakan Anda nilai sendiri. Bersih ke kotor ke? Ah. Ya tuh. Sini biarpun kontrak tapi mobil harus punya, itu wajib. Enggak punya mobil enggak ada jalan, enggak bisa jalan kaki. Nggak bisa jalan. Ini saya sendiri, nggak ada kawan. Biasanya banyak 2 orang, 3 orang, tapi sekarang nggak ada. Tuh, nggak ada yang nyusul. Nah, ini rumah bos dealer banglo. Ini tempat pemotongan ayam tapi tutup. Cuacanya agak sedikit sejuk, matahari belum keluar. Mudah-mudahan nggak ada hujan. Kalau hujan sengsara lah adaku. Ini rumah sewa. Wah, coba berapa? 1, 2, 3, 4, 5 10 pintu. 10 pintu kali 600 sudah 6000 men. 6000 6000 kali 3 dikalikan 3 udah 18 juta men satu bulan. Kaya kata kaya. Sini masih banyak hutan-hutan seperti ini. Biasanya banyak ayam di luar tuh, ayam alas ya. Di sini banyak ayam hutan, ayam alas. Banyak berkeliaran. Dia akan bersatu sama ayam-ayam orang kampung. Tapi dia bisa terbang. Aduh. Nah, ini mungkin untuk buat rumah sewa juga. Tuh. Nah, tuh ayam banyak tuh. Nampak ada ayam. Tuh. Nah, itu ayam hutan itu. Mana ada di sini orang pelihara ayam, orang-orang sini. Ah, dalam hutan banyak kan suaranya tuh. Ini ada banglo satu, banglo. Ini rumah sewa. Tuh. Mobilnya mewah-mewah kan? Iya. Orang sini tuh yang penting mobil. Enggak ada mobil ya enggak bisa jalan. Sebab di sini enggak ada angkot sini. Enggak ada ojek. Sedangkan jarak ke kota itu jauh ini. Rumah orang Malaysia.
sini juga sebetulnya orang sini tidak begitu mempedulikan tempat tinggal ya. Orang-orang yang bekerja di Malaysia itu senang, masa depannya terjaga. Kenapa? Sebab mereka itu dimanapun mereka bekerja, di syarikat perusahaan manapun mereka bekerja, dia akan punya simpanan. Oh besar itu, dia akan punya simpanan. Jadi gaji dia akan dipotong separo dia, separo dari bos atau majikan. Nah itu akan disimpan dalam bentuk tabungan, dan itu nggak bisa diambil. Bisa diambil nanti sekitar umur 50 tahun, itu baru diambil pun bukan semua. Nanti untuk pensiun dapatlah mereka duit itu. Jadi biasanya yang orang sudah tua-tua tuh, yang sudah tidak mampu bekerja, dia akan ambil uang tuh, dia akan gunakan untuk buat rumah, ada yang untuk pergi haji. Terjamin kalau di sini, yang penting mau kerja. Dan orang-orang Malaysia tuh dari mulai bujangan dia udah mulai menyicil untuk ongkos naik haji. Nah, bayangkan sampai segitunya Malaysia tuh senang. Nah, ini rumah sewa. Ini masih ada kawasan hutan, padahal ini depan rumah ini. Malas mereka ya. Masih banyak. Ini rumah orang Malaysia. Ini perkampungannya seperti ini. Tapi ini mungkin kebanyakan pendatang ya. Banyak rumah sewa. Jadi seperti itu Malaysia disenangkan hidupnya. Tuh lihat nih rumah sewa. Nah ini mungkin rumah asli orang Malaysia kayak gini. Tuh dia kayu atasnya. Itulah. Asri juga ya. Tuh rumah orang Malaysia. Saya berjalan sudah keringatan juga, sudah lumayan. Kalau jalan dari tadi kita tembus akan ke jalan raya yang satu ke depan tuh, lurus itu kita akan berjumpa jalan raya. Tapi itu ngejamnya minta ampun. Susah untuk jalan kaki. Kita ambil jalan pintas ke kampung. Saya suka suasananya kampung. Mereka sepi. Orang-orang Malaysia tidak suka nongkrong di luar rumah. Lihat rumah-rumah dia. Enggak ada terasnya, enggak ada meja kursi di luar. Apalagi sudah masuk malam maghrib. Buat betul-betul sepi. Tuh lihat. Mana ada orang nongkrong di luar? Di sini enggak ada. Enggak ada orang nongkrong di luar, semua di dalam. Tuh. Kan? Enggak ada orang. Apalagi kalau udah masuk maghrib. Oh, enggak ada. Dan di Malaysia itu nggak ada yang jalan kaki, jarang orang jalan kaki itu. Ini saya pun dari tadi cuma seorang, cuma sendiri, nggak ada jalan kaki. Yang jalan-jalan kaki itu biasanya orang-orang pendatang ya, seperti orang seperti saya lah, orang Indonesia. Di sini ada orang Filipina, ada orang Bangla, orang Vietnam. Wah itu mereka kuat jalan. Kalau orang Indonesia masih ada gimana gitu, rasa malu lah untuk jalan kaki. Tapi kalau untuk Bangladesh, seperti Bangladesh, seperti Vietnam, Myanmar, mereka kuat jalan.
kalau ke kota tuh mereka jalan. Kalau hari Sabtu, Minggu, aduh, penuh kalau di kota tuh. Seperti di Kuala Lumpur tuh, wah, seperti kota lain, seperti kota mereka. Aduh, dalam 5 menit lagi kita sampai. Nah, ini udah masuk. Dia udah banyak perumahan, taman. Ini rumah orang kaya ini. Ini rumah, rumah asli orang Malaysia. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Ini tadi kak, kalau sini apa ya, mungkin Pak Ud ya itu. Pak Ud. Oke, sekarang kita motong ke taman. Kita lewat taman. Lewat taman yang sepi biar cepat sampai. Oke. Nah, ini ada tukang nasi uduk. Itu rame hari-hari itu. Kalau di sini yang namanya jualan makanan, biar kata ada di hutan, dia akan diserbu. Gak perlu di pinggir jalan juga akan diserbu. Yang penting sedap. Sebab orang Malaysia itu gak ada yang masak di rumah, semuanya beli. Oke, kita sekarang sudah sampai di taman ya. Tapi taman ini, taman kecil ini, taman ini punya itu punya ini, punya komplek perumahan ini komplek perumahan. Sebetulnya masuk ke dalam itu lebih enak, tapi sekarang ditutup, tidak boleh jalan ke dalam. Dulu kita masih boleh jalan kaki masuk ke dalam itu, sekarang tidak boleh. Terpaksalah memutar sedikit, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga jogging. Nah, ini pohon salam, nanti kita ambil daunnya tuh. Dah, sebelah sini sudah mau habis itu, saya ambil. Kalau setiap jogging saya petik. Ah, perumahan orang-orang Melayu tuh, Melayu punya perumahan stylenya macam itu tuh. Tuh dia ada juga yang pakai rumah bata tuh, seperti itu. Itulah tuh yang asli itu, kayu tuh perumahannya tuh seperti itu. Oke, nih seperti itu perumahan, miris banget ya. Ini perumahan komplek ya, sebelah sini komplek tuh ada masjidnya. Ini orang-orang kampungnya seperti ini tuh, perumahannya orang-orang kampung tuh. Oke, sekarang saya sudah sampai di taman. Oke. Sekarang sudah sampai di taman, sudah mau sampai. Oke. Untuk semua teman-teman yang telah mengikuti video saya, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja dulu karena udah sampai ke jalan raya. Tuh, udah rame. Dan tempat saya jogging pun sudah sampai tuh depan sana. Mungkin dalam 1 menit sudah sampai. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.